Ini dia, mari kita lihat ya. Mari. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Tiara mau berbagi cerita ke teman-teman semua. Bagaimana sih kondisi rumah aku yang ada di Jambi? Ini ruang tengah dan ini adalah ruang TV yang biasanya Tiara suka berkumpul dan bercerita bersama keluarga semua. Nah, ini adalah beberapa koleksi penghargaan yang Tiara dapatkan dari lomba bernyanyi. Ini dia nih tempat favorit Tiara, yaitu kamar tidur Tiara. Beginilah kondisi dapur di rumah Tiara, teman-teman. Nah, ini Mama sedang menyiapkan ketupat dan sayur nangka, teman-teman. Sayur nangka dan ketupat adalah salah satu makanan terfavorit Tiara dan keluarga di rumah, teman-teman. Jadi, setiap lebaran Mama pasti selalu masak ini untuk kita semua. Terima kasih banyak, teman-teman, udah mau dengar ceritaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum. Itu sayur nangka pakai tahu kesukaan saya. Oh, pakai nasi panas. Aduh, enak banget itu. Eh, itu mama kamu sendiri yang masak? Iya, Kak. Kamu suka diajarin gak sama mama? Suka. Suka. Itu rasa pedes atau gimana gitu? Kan ada arahnya ke arah manis, ke arah asin, pedes gitu. Pedes, pedes asin. Ya? Ya, pedes. Lihat dari warnanya mah tadi pedes. Iya, kayak mulut lo. Serius mulut gue. Mulut gue mah cabenya 4, lu 6. Lebih parah ya. Gue 11. Tiara suka ngebantuin gak kalau mama bikin ketupat? Iya pastinya, suka dong Kak. Suka? Suka ngisiin beras. Oh, ya, ya. Baru direbus. Iya. Ngisiin beras ya Lang ya? Kok Gilang di bikin gitu juga? Di Bengkulu dulu, di Palembang? Iya, bikin. Bikin. Oke. Bikin ya. Oke.